There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, hari ini tuh aku mau masak-masak lagi ya teman-teman. Vlog aku isinya semua masak-masak ya, karena memang ini sih kerjaan yang bisa aku sambil videoin gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau masak simple, tapi sebelumnya aku mau bongkar belanjaan dulu. Nah, tadi tuh aku ada belanja sedikit di pasar gitu ya, di tempat belanjaan lah tentunya. Jadi aku belinya tuh sedikit aja yang perlu dan yang memang mau aku masak sekarang. Nah, tadi aku ada beli tauge, aku ada beli sawi, aku ada beli minyak makan, timun, dan tempe. Terus ini tuh kemarin aku sempet beli biji wijen ya teman-teman, jadi lupa aku refill. Nah, di sini aku langsung refill aja biar rapi gitu ya, biar cakep. Dan kita tuh masak gak ribet lagi. Aku gak tahu sih nih untuk apa aku beli. Cuman kadang-kadang tuh kalau bikin ayam pedas manis tuh, lihat teman-teman tuh suka dikasih biji wijen gitu, cantik banget. Kebetulan sekarang tuh aku kayak mau bikin ayam pedas manis, jadi aku beli deh wijennya. Murah banget, ternyata aku pikir mahal ya. Cuman sekitar 5.000 per bungkusnya. Beli 5.000 aja gak tahu tuh bakalan habisnya kapan. Lanjut, tadi aku juga refill minyak makan. Aku masih beli atau pakai minyak makan curah ya teman-teman, karena menurut aku sama aja sih. Oke, lanjut, di sini aku mau masak. Nah, ini tuh aku mau petilin dulu untuk sawinya. Tadi tuh aku cuman beli saat sedikit aja sih untuk sawinya, tapi kata pedagangnya karena tinggal dikit lagi suruh beli semua. Padahal itu nggak terlalu bagus dan nggak terlalu segar lagi gitu, tapi ya udahlah, kasihan juga ya. Aku beli aja semua dan aku pilihin di rumah yang bagus-bagus. Oh ya, jangan salpuk tuh sama kamar mandi ya, yang lupa tuh aku nutup pintunya. Kadang-kadang tuh kalau udah bikin video tuh suka fokus ya teman-teman, apalagi disambi sama masak-masak gini, aku tuh nggak fokus sama sekitar aku. Kadang-kadang tuh pakaian aku juga kayak ada yang aneh gitu, aku kadang gak fokus ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kalau ngedit tuh suka susah gitu, apalagi harus pasang stiker kalau pas yang gak ngeh gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau masak ayam pedas manis, terus aku juga mau numis si toge sama si sawi ya teman-teman untuk sayurnya. Karena akhir-akhir ini tuh kayak aku tuh suka makan sayur, gak tahu kenapa ya, biasanya tuh gak kurang suka gitu makan sayur. Tapi belakangan hari ini atau sekitar 2 bulanan inilah ya, kalau gak makan pakai sayur tuh kayaknya kurang lengkap gitu. Jadi sering bikin sayur walaupun cuman bening, tumis itu walaupun cuman dikit-dikit tuh aku bikin ya. Karena yang makan sayur tuh cuman aku sama ayah, anak-anak tuh jarang banget suka makan sayur. Paling mereka tuh suka sayur tuh kayak bayam gitu kan, kayak kangkung gitu mereka masih mau makan. Kayak sayur sop atau daun ubi gitu mereka suka. Tapi kalau kayak udah tumis-tumisan sawi atau kayak toge gitu mereka kurang suka. Jadi aku masaknya sedikit aja. Nah, di sini aku cuci dulu untuk si sawinya dan togenya juga. Mumpung airnya hidup ya. Jangan salpok sama wastafel aku yang penuh dengan cucian piring. Aku tuh belum sempet nyuci, jadi aku ngejar masak dulu, nyucinya ntar belakangan. Oke, lanjut, di sini tuh aku mau goreng dulu untuk si tempe. Nah, ini aku tambahin tempe biar nanti anak-anak aku ngambilin tempenya gitu ya, karena mereka suka sama tempenya. Jadi nanti tempenya tuh mau aku tumis sama si toge dan si sawi gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lagi cariin iros ya. Kalau aku namanya iros, kalau kalian bilangnya apa sih? Serokan ya, atau
apa sih namanya lain-lain ya, beda daerah, beda nama gitu ya. Ya namanya kita tuh beragam budaya ya teman-teman. Nah ini aku tadi ada telur, terus telurnya tuh aku aduk-aduk. Setelah aku aduk-aduk, di sini aku masukin bawang putih yang udah aku cincang sama bawang merah. Setelah itu aku aduk-aduk lagi, terus aku masukin deh nanti si togenya. Ini tuh masaknya simple ya, cuman aku suka gitu masak seperti ini. Soalnya kalau untuk masak sedikit-sedikit tuh enak gitu, tapi kalau banyak-banyak nggak enak ya. Ini aja tuh aku bikinnya sedikit loh, tapi nggak habis. Yang makan tuh cuman aku sama Pak Su. Anak-anak kurang suka ya, paling yang diambilin cuman tempenya aja. Nah ini aku kasih sauri, saus tiram, terus aku kasih kecap asin, aku kasih Royco juga, aku kasih garam juga, terus aku masukin deh cabenya. Cabenya aku cuma pakai satu butir aja untuk warna-warnanya, biar dia tuh merah. Maaf ya teman-teman, aku tuh sedikit serak tenggorokan, jadi kalau ngomong nggak pakai voce itu suaranya hilang tiba-tiba ya teman-teman, suaranya tiba-tiba serak gitu. Mungkin kalian ada yang ngalamin kalau misalnya pes oper tuh kayak diputus-putus gitu ya, nggak tahan lama-lama, sekali napas tuh nggak bisa, pasti harus putus-putus gitu ya, harus berhenti-berhenti dulu. Nah ini tadi ada ayam dibawa Pak Su setengah kilo, sedikit aja sih karena aku sekarang tuh jarang banget nyetok-nyetok gitu ya kalau soal ayam, karena ini juga gratisan jadi cuman dapat sedikit. Nah jadi di sini tuh mau aku olah jadi makanan yang enak walaupun cuman sedikit. Cara buatnya juga mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat, dan semua orang pasti bisa masaknya. Nah, di situ aku tadi marinasi dulu untuk si ayam pakai telur, terus pakai racik aja, bumbu racik. Aku marinasi sekitar 20 menit ya teman-teman. Terus aku bikin olahan lain dulu sama beraktivitas lain tadinya, cuman gak aku record. Aku juga bikin bumbunya. Terus aku pakai tepungnya tuh pakai tepung roti ya teman-teman, tepung segitiga biru. Kalau kalian mau pakai tepung Kentucky juga bisa. Sekarang otomatis banget ya ada tepung serbaguna yang udah ada rasanya gitu. Cuman aku tuh kan marinasi ayamnya tadi udah pakai rasa ya, udah pakai bumbu racik sama udah pakai telur. Jadi untuk tepungnya tuh aku nggak pakein apa-apa, cuman aku pakein baking powder. Cuman pas tadi masukin baking powdernya nggak aku record ya teman-teman, karena memang lupa. Aduh, aku suara aku kok ngeh ya. Kayaknya dubbing tuh sakit banget tenggorokan aku. Kenapa ya? Apa karena musimnya ya? Kalian gimana nih teman-teman di daerah kalian? Kalian punya sakit radang tenggorokan juga nggak sih? Kalau aku memang sakit banget deh tenggorokan. Oke, lanjut di sini tuh aku goreng dulu untuk ayamnya. Nah, aku gorengnya kayak gini aja ya teman-teman. Nggak perlu berulang-ulang membalurkan si tepungnya, hanya sekali aja. Karena aku tuh nggak mau tebel-tebel juga sih, soalnya ini kan mau dibuat ayam pedas manis. Kalau untuk bikin KFC mungkin tebel-tebel ya teman-teman, kayak 2 lapis atau 3 lapis itu sesuai selera aja. Tapi menurut aku sekali aja tuh udah crunchy juga sih, udah ngeriting juga, karena memang kan ini kecil-kecil ya aku buat potongan ayamnya. Kalau besar-besar tuh suka nggak masak sampai ke dalam ya teman-teman, jadi aku tuh suka bikin ayam tuh kecil-kecil gini, jadi enak gitu ya makannya. Nah ini udah masak untuk ayamnya, lanjut di sini tuh aku mau tumis bumbunya. Nah ini tadi aku cuman pakai cabai merah, sama bawang putih ya, dan aku masukin gula merah. Jadi pakainya tuh gula merah ya teman-teman, jangan pakai gula putih. Terus aku kasih juga saus, ini tuh saus cabai, nggak usah terlalu banyak-banyak, sedikit aja. Aku kasih saus tiram juga untuk perasa asin dan manis gurihnya. Terus setelah itu aku aduk-aduk sampai si gula merahnya larut. Setelah gula merahnya larut seperti ini, kita masak sampai dia mendidih dan wangi. Setelah wangi, masukin deh si ayam yang udah kita goreng tepung tadi. Pokoknya bikinnya mudah banget. Mungkin kalian semua udah pandai dan lebih jago dari aku, karena aku juga ini baru belajar bikinnya ya.
Nah, aku kasih daun seladri atau daun sop biar dia tuh warnanya ada hijau-hijaunya dan seger gitu ya, teman-teman. Setelah itu selesai, tinggal koreksi rasa aja. Kalau kalian mau manis, mau pedes, mau asin, itu tinggal tergantung kalian masing-masing ya, sesuai selera. Oke, lanjut ini lanjut aku. Oke, lanjut. Udah kayak tukang parkir ya. Di sini aku mau angkat dulu untuk si ayamnya. Nah, ini tuh kenapa ya tadi videonya tuh terang tiba-tiba gelap gitu ya. Tiba-tiba enggak stabil gitu. Mungkin aku lupa untuk kunci pencahayaannya atau kunci videonya ya. Nah, ini dia udah jadi. Aku kasih biji wijen biar dia cantik ya, teman-teman. Aku kasih nama ayam pedas manis biji wijen. Menurut kalian namanya apa sih yang pantas? Ini tuh enak banget ternyata rasanya. Kalian boleh coba ya, teman-teman. Oke, setelah selesai masak memasak, di sini aku mau susun dulu untuk masakan aku ke dalam tudung saji biar nggak digerudungin lalat, karena jujur musim hujan tuh musimnya lalat juga di sini. Jadi kalau udah buka pintu tuh semua lalat tuh masuk. Sementara kalau aku nggak buka pintu, video aku tuh kurang bagus, teman-teman. Jadi aku tuh terpaksa buka pintu. Makanya abaikan aja perlalatan yang terbang-terbang ya, teman-teman. Karena aku juga udah bolak-balik usir ya. Bingung sih cara ngatasinnya gimana biar caranya lalat tuh nggak masuk ke dalam rumah. Nah, ini aku tadi beresin untuk si meja, terus aku masukin juga untuk bahan-bahan yang ada di kulkas. Maksudnya bahan-bahan yang masih sisa aku taruh di dalam kulkas. Terus di sini tuh aku mau jemur pakaian dulu ya, teman-teman. Karena kan kemarin aku ada bikin video, cuman nggak aku upload di YouTube ya, teman-teman. Kemarin aku mau upload di YouTube, ternyata tuh dolarnya kuning. Aku takutnya tuh bahaya atau gimana gitu ya. Jadi aku hapus lagi dan aku jadinya uploadnya di Facebook gitu ya, teman-teman. Gak aku upload di YouTube. Karena aku tuh sekarang lagi mau ngejar monetisasi juga nih di Facebook. Karena katanya sama ya sama YouTube. Jadi aku tuh lagi ngejar banget. Jadi seringan tuh fokusnya di YouTube gitu, di Facebook gitu ya, teman-teman. Ya, kalau kalian mau atau penasaran sama Facebook aku, kalian bisa cek nama Facebook aku Dina Kurniawati, atau nanti aku akan sematkan linknya di deskripsi ya, teman-teman. Kalian boleh follow juga. Ya, namanya kita mencoba dan namanya kita tuh berusaha ya, teman-teman. Apapun yang bisa kita lakukan ya lakukan aja gitu, selama itu masih positif dan selama itu masih mampu kita lakukan ya udah lakukan aja. Untuk kalian juga yang masih malu-malu, kadang-kadang tuh ada nih teman aku yang dia tuh kayak suka bikin channel di YouTube gitu, cuman dia malu untuk share ke Facebook atau WA. Mungkin dia malu upload videonya tuh di Facebook, karena pertemanan Facebook tuh kan kayak pertemanan yang opsional banget ya, yang pertemanan dekat gitu, seperti di tetangga, keluarga tuh semua pasti ada di Facebook. Cuman kalau YouTube ini kan masih pertemanan jauh gitu ya, paling beberapa orang aja yang tahu, keluarga yang tahu gitu, beberapa orang aja. Sementara kalau Facebook, Facebook itu semua makai ya, teman-teman, dari anak-anak, dari remaja, orang tua, bahkan orang yang udah lanjut usia juga sekarang tuh udah musimnya pakai Facebook ya. Jadi kayak Facebook tuh pasti semua orang punya. Makanya kayak aku, Facebook aku tuh kayak tetangga, keluarga, teman dekat, teman wali kelas anak-anak, itu tuh semua, guru-guru tuh semua berteman ya, teman-teman. Jadi kayak mau upload atau share tentang Facebook YouTube tuh kayak aku masih malu, masih belum pede. Tapi ya itu, aku pikir lagi, kalau aku nunggu-nunggu harus pede, kalau aku harus nunggu-nunggu pinter, nunggu-nunggu harus jago, nunggu-nunggu harus bisa estetik yang bagus banget kayak orang-orang YouTuber besar, itu nggak bakalan terjadi gitu ya. Jadi ya udahlah, sekarang tuh kayak bodo amat, aku posting aja. Di Facebook juga aku posting, kayak di Reel aku posting,
di Instagram aku posting. Pokoknya sekarang tuh kayak lebih nutup mata dan nutup telinga. Yang penting tuh aku dapat cuan gitu ya teman-teman. Soalnya buat apa malu gitu kan. Mereka aja yang berbuat salah, yang mengerjakan yang haram-haram aja, mereka tuh gak malu gitu. Mencuri aja mereka tuh gak malu. Terus kenapa kita yang berusaha, kita yang berjuang, jalurnya halal dan jalurnya juga ini tuh udah kayak zaman now yang memang harus kita manfaatin. Jadi ya udah gak usah malu, tutup aja mata, tutup aja telinga, biarin aja mereka yang julid. Ntar kalau kita udah sukses, kalau kita udah berhasil, mereka bakalan nanya. Pasti deh teman-teman. Jadi gak ada salahnya untuk kita memulai. Kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa? Gak usah malu dengan penampilan, dengan apa adanya kita tuh gak usah malu. Karena pada dasarnya banyak orang-orang yang lebih suka pada kita yang apa adanya daripada suka dengan kita tuh yang berlebihan atau yang memaksa. Jadi aku tuh sekarang kayak konsisten untuk di Facebook, untuk di YouTube juga. Pokoknya mana yang bisa aku kerjain, mana yang menurut aku bisa untuk pintu kesuksesan, aku kerjain. Karena banyak teman-teman aku yang udah sukses di sini, udah berhasil, yang melalui banyak hal yang gak mudah. Jadi kalau aku masih seperti apa namanya, masih kecil lah ya kalau aku nih. Jadi gak boleh menyerah ya teman-teman. Pokoknya kita harus tetap semangat. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah selalu setia ngikutin video aku yang sederhana ini. Aku ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku, dan semoga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.